Presenter Indra Bekti diketahui telah selesai menjalani operasi mata di RSPAD, Gatot Subroto. Meski begitu, ia masih mengeluhkan kondisi matanya kepada sang istri, Aldila Jelita. Hal ini pun turut diunggah oleh Dila melalui Instagram pribadinya. Dalam instastorynya ia menampilkan video presenter kondang itu dan mendengarkan keluhannya soal kedua matanya. Di mana mata kirinya memang telah selesai dilakukan operasi dan saat ini masih dalam tahap penyesuaian pasca operasi. Indra Bekti bakal jalani operasi mata kembali dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan manajer Indra Bekti, Roy Manella. Sekiranya dalam 3 pekan ke depan, pelantun Kogito Si ini bakal menjalani operasi mata kanan. Nanti ada lagi karena gak boleh dua-duanya sekaligus dioperasi. Nanti 3 minggu lagi, operasi mata kanan, ucap Roy. Selama waktu tersebut, pihaknya bakal fokus pada mata kiri Indra Bekti. Bila hasilnya baik maka operasi mata kanan bakal berlanjut. Nanti 3 minggu lagi lah dari sekarang. Sekalian ngelihat progres mata kirinya ketahuan tuh tindakannya baik apa enggak, lanjutnya. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!